Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku di Kapi TV Japan. Hari ini aku ingin ajak kalian jalan-jalan ke rice farm atau ke sawah yang unik di Jepang. Aku ingin kasih kalian lihat berapa berjiwa seninya petani-petani di Jepang ini. Nah, jadi ini setiap tahun akan diadakan dan selalu dijadiin topik setiap tahun. Nah, kali ini topiknya seperti apa? Aku ingin kasih lihat kalian. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu penting. Yuk. Teman-teman, kita udah nyampe di Inakeda Temura Farm Art. Jadi di sini setiap tahun sawahnya itu dibentuk jadi sebuah gambar, dan tahun ini jadi gambar apa kita mau lihat sekarang, oke? Okay? Jadi kalian harus tetap stay tune terus di Kapi TV. Hantai dayone. Iya, jadi orang banyak banget yang datang. Kebetulan hari ini adalah hari libur. Jadi kita harus naik ke atas ya teman-teman, supaya kelihatan apa gambar sawah itu. Oke guys, jadi aku nunjukin ke kalian ya sekarang. Sebentar. Sawahnya dibentuk dengan warna-warna jadi sebuah gambar, dan setiap tahun gambarnya pasti berubah-berubah. Jadi tahun ini gambar apa kita akan lihat dari atas. Gue karami mas. Oke guys, ini tuh adalah kantor balai kota City Hall ya. Jadi kita bakal naik ke masuk ke dalam dan naik ke atas. Di situ ada jualan-jualan. Ada Pak Satpam. Let's go. Dua. Excited? Yes. Jadi kita udah beli tiketnya. Satu orang 300. Bangunannya ini bangunan kerajaan-kerajaan Jepang dulu.
これおしんじゃない？おしん。もう抜いていい？だけ抜かせ。Osin. Jadi guys, temanya tahun ini adalah Osin. Siapa yang tahu Osin? Kecil aku suka nonton Osin tuh. Osin. Itunya Osin nih orang tuanya. Nih, Uto sama kasih nih, Syok. Ini ibu dan ayahnya dan yang itu Osinnya. Osin. How was it? Kelihatan kan bangunannya? Anchan no shashin mama toritain da yo. Anchan shashin totteii? Ah, papa ga kan ni ketai motteru. Chotto matte. Benji. Jadi sawah-sawah tadi itu ini dia bagian-bagian jenis-jenis padinya guys. Dan ini iya dari 9 padi dibentuk gambar seperti tadi. Dan ini gambar tahun lalu. Tuh, kelihatan? Dan ini dia balai kota City Hall yang kita datangin sekarang ini. Gitu loh. Udah, jadi ceritanya udah selesai, kita mau pulang kali. Dan bulan 9 tanggal 29 dia bakal dipotong nih. Osin, ini Osinnya, ini emak bapaknya. もしもし。ドアが開きます。
Oh, kita mau lihat ke dalam ya guys. Selama ini gambar apa aja yang udah jadi farm art. Ya, kita udah di dalam ruangan. Sebentar ya. Jadi inilah dia foto-foto setiap tahun guys. Ini Sungaru Roman adalah nama beras yang dijual di Jepang yang cukup terkenal ya. Dan ini dia, siapa yang nggak tahu, Mona Lisa. Mona Lisa juga pernah dijadiin farm art. 2003. Oh, ini tahun 2003. Masih simpel gambarnya. Dan ini tahun 2004. Ini apaan nih? Kore nani? Ragora no Sakuto Yama no Kami. Terus ini tahun 2005. Setiap tahunnya berbeda-beda. Ini 2006. Ini 2007. Ini 2008. Ini adalah Kamisama atau bisa dibilang salah satu dewa ya. Napoleon. Sengoku Bushō to Napoleon. 2009. Bengke. Ini toko pahlawan. Ini 2010. Nandake kore? Taketori no Monogatari. 2011. Kaguya Hime. Wow. Yeah. Ini 2013. Lihat nih. Ya. Yeah. Ultraman. Sha. 2014. Sazae-san. Dua ribu 15 Star Wars. Godzilla. Dua ribu 17 Dan ini kemarin, tahun kemarin. Oh, ini dia cara makingnya, pembuatannya guys. Lihat. Ini bikin osinnya begini perhitungannya. Ayo, aku nggak ngerti. Ini dia seniman-seniman para petani yang ngebikin. Oh, tuh seperti ini. Jadi kita udah selesai dan udah keluar dari kantor balai kotanya, tempat ngelihat farm art-nya. Dan sekarang kita mau kemana, gak tahu.
kayaknya aku mau ke rumah sepupu aku deh, karena deket dari sini. Mau ngambil barang titipan emak. Ya, mereka mau beli es parut, es serut, apa sih nggak ngerti. Mesti nyebrang lagi. Wah, panas. Tadi nggak berapa panas, sekarang tambah panas. Oke. Kita mau jalan-jalan ke warung. Warung dekat sini ya, guys. Oh, bakal kena copyright. Kita matikan ya. Anaknya mau beli es parut. Es parut, es serut. Nah, makan apa? Oishi. Oishi. Nani tabeteno? Kakigori. Es serut. Kamu makan apa sayang? Es. Okisugi. Es serut, Anca. Es serut. Es serut besar. Oh, oishi. Enak. 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 Mantap. Ini hiasi, hiasi, hiasi juga. Dingin nih, minyak dingin guys. Oke, kalau yang ini makan es, kalau ini makan mie ramen dingin. Hiasi juga, ya Allah. Dan ada bumbu pedasnya. Oke, ngemil mulu, ya udah. Oh, ada cabenya. Enak, yummy. Wow. Domo. これはウニフィッシュたい焼きこれ dalamnya white angko ikan bakar. Oke, kita mau pulang. Mau makan tai yaki dulu. Manis, manis. Oke, kita mau pergi lagi. Mau pulang. Oh, panas sekali guys. Panas. Panas, panas, panas. Tambah hitam. Panas, panas, panas. Taiyaki. Oke guys, jadi kita udah selesai ngelihat farm art, dan itu tadi penampakannya bagus kan, jiwa seni petani-petani di Jepang. Begitulah cerita. Dan sekarang tadi aku udah telepon kakak sepupu aku. Dan sekarang aku mau menuju ke rumahnya, mau mengambil titipan emak aku. Oke guys, jadi ikutin terus, oke? Okay? Lihat si Kak Sari beli mobil baru. Aku udah nyampe di rumah Kak Sari. Konnichiwa. Ore house. Konnichiwa. Ini juara satu kemarin. Ini ikan mehong. Tuh. Chibi. Cepat kali larinya ya. Keluar dari kandang. Dia. Yuh.
Terus mau kemana? Woi. Eng eng. Kami di rumah dia. Ambil oleh-oleh. Eng eng. Itu mau diambil juga yang warna putih. Ganti sama yang ganti sama yang ini nanti bekannya di Kawada barayaki, daisho in desu. How was it? Atsu, panas. Enak. じゃあパパも食べます。